positif. Laju pergerakan dari Bayu Oto. Oh, Renan Silva melepaskan. Satu upaya pergerakan dari Flavio tadi membaca ancaman yang coba ditawarkan, kombinasi dari Renan Silva dan juga Flavio Silva. Tiga pemain menutup Flavio, dia terus berupaya bergerak. Renan Silva! Ancaman dari dua pemain yang terus bekerja keras, baik itu Flavio dengan kedua pemain mendapatkan kartu merah di laga terakhir. Tapi Persib Bandung, satu bola NBI melepaskan Taisei Marukawa mencari ruang untuk menembak. Taisei Marukawa! Aku memberikan satu atraksi yang luar biasa. First touch-nya membuat dia begitu nyaman. Kemudian dengan satu kontrol untuk melepaskan dangan yang sangat terukur tadi. Menuju sudut yang sulit sekali untuk bisa digapai oleh Kurniawan Kartika Aji. Dan kembali aksi dari Renan Silva sebagai corner taker bagi Macan Putih. Sangat berbahaya, tandukan tadi. Adakah handball? Ya, dengan cepat tadi meniupkan peluit. Ini dia. Sentuhan tangan sodorkan oleh Renan Silva. Perhatikan upaya eksekusi dari Renan Silva. Oh, sudah tersentuh oleh penjaga gawang Rizky Darmawan. Tapi power yang dari Persik tercipta melalui upaya impresif dari Renan Silva. Persaingan ini sempat tercipta gol dari lemparan jauh di sekelana. Rekor header yang oh, masih itu impresif. Lemparan panjang di sekelana ada flick on header yang sangat terukur tadi. Dua kali ini, oh, Rian terlepas. Rian, tendangan langsung dari Rian. Tapi justru melepaskan tendangan tepat menuju bagian tubuh dari Kurniawan Kartika Aji setelah melepaskan diri dari Gunawan Nucayo. Apologis, Kekarisi, Kustari, Sumber Data Indonesia, RS Premier Bintaro, RSUD Simpang Lima Gunung.